Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu channel Ayla Komputer. Selamat menonton. Oke teman-teman, berikut adalah video tutorial untuk membongkar laptop HP 14 CK 0013 TU. Jadi jika kita balik seperti ini keyboardnya termasuknya keyboard tanam ya, tidak bisa kita congkel dari atas. Kita membuka casingnya itu dari bawah semua. Jadi kalau dibalik seperti ini cuma ada dua baut di sini ya, sebelah sini satu dan sini satu. Lalu teman-teman ketahui bahwa ada baut yang tersembunyi, yaitu di bawah karet sini. Ini karetnya teman-teman kletek terlebih dahulu ya, dilepas ya seperti ini, kemudian bautnya dilepas. Kemudian baru baut yang bawah sini. Oke, kemudian baru kita congkel menggunakan alat. Congkel mulai dari pojok sini ya. Sepertinya masih ada baut yang tersembunyi lagi, yaitu di karet yang bawah sini. Soalnya feeling saya seperti itu. Ini karetnya gampang sekali patah ya, jadi hati-hati, ini patah sudah terlanjur dan patah lagi. Ternyata cuma ada satu di sebelah sini teman-teman ya, dan ini mengorbankan karetnya jadi patah. Oke, saya juga baru pertama kali bongkar laptop ini, jadi saya nggak tahu di sebelah situ ada apa namanya bautnya. Jadi pengalaman juga ya buat teman-teman yang lihat video ini, jadi tahu ya. Setelah dicongkel, ditutup saja seperti ini. Bukanya dari bawah seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi itu cara untuk membongkar laptop HP 14 CK 0013 TU. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.